صراط الذين أنعمت عليهم ويتوب عليهم ويغفر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمشايخنا ولجميع المسلمين آمين وبسننا المتسع إلى المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومهم في آمين قال ثم يخرج بهم أي بالناس الإمام أو ناهده إلى الصحراء udra kemudian keluar bersama mereka artinya bersama masyarakat oleh imam atau wakilnya kepada sahra lapang tanah lapang udra kira-kira tidak ada udur kasihan bihi sallallahu alaihi wasallam karena berjinak maksudnya mengikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Walian saya turun karena orang pada saat itu banyak. Pala al masjid maka tidak menampung mereka oleh masjid pada kebiasaan. Jadi karena orang diperintahkan keluar semua maka kemungkinan masjid itu tidak menampung sehingga disuruh ke lapangan. bayna makata Dan dari bahir pendapat ulama di atas bahwasanya tidak ada perbedaan antara di daerah Mekah atau selain Mekah. Di Mekah kan ada masjidil Haram, apakah tetap ke lapangan atau di masjidil Haram tetap ke lapangan. Ya. Secara zahir dari pandangan daripada ucapan para ulama, walaupun di kota Mekah ada masjidil Haram tetap untuk istisqo, dianjurkannya di lapangan. Wa ini stasna ba'duhum kata dalam sekalipun ada pengecualian, mengecualikan oleh sebagian ulama akan kota Mekkah dan baitul Maqlis. ya karena keutamaan dataran daerah Mekkah daerah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan juga luasnya dua daerah tersebut jadi di dalam mati juga nggak apa-apa nggak perlu kelapangan ini ada pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama makmuruna wa Dan karena sesungguhnya kami diperintah dengan menghadirkan anak kecil dan diperintah juga kami menjauhkan mereka dari masjid. Maksudnya karena anak kecil diperintah untuk keluar ikut sholat istisqa. Nah, sementara di masjid ini nanti anak kecil akan bergaduh, misalnya akan e, mengganggu, sehingga dibawa ke lapangan, nanti di lapangan akan diberikan tempat tersendiri untuk anak kecil dan untuk perempuan-perempuan dipisah nanti tempatnya. Kapan keluarnya? Pada hari yang keempat dari sejak puasa mereka. Jadi puasa tiga hari, hari keempat baru keluar untuk e, ke lapangan bikin sholat bisnis jadi eh, dalam posisi berpuasa pada hari keempat itu ya di hadis salah satu al mutaqaddimi karena ada hadis ada tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka yang telah kita bahas sebelumnya hadisnya jadi hari keempat itu pada pada saat pelaksanaan eh, sholat itu masih berpuasa di hari keempat. Bayang bagi dalam hari ini Sepatutnya, bagi orang yang keluar untuk bikin statistik so bahwa dia mensedikitkan makan dan minum di malam itu sebagaimana dia memungkinkan, jadi jangan banyak-banyak sahurnya dan banyak-banyak makan malamnya untuk menampakkan kelemahan kepayahan besok harinya. Gaya kerujunya gaya ramu tatah dan mereka keluar tidak berwangi-wangi dan tidak berhias, balik dia bibat latin, bekas ilmu ahadati wafuun ilmu jamati, ai mihnatin. Bahkan dia menggunakan pakaian pekerja sehari-hari dengan kasroh ba al-muahadah dan sukun muajamah yang bertitik dal ya artinya mihna atau ya profesi ya profesi jadi baju yang dipakai sehari-hari dalam bekerja wahwa min idafatil <truhkan�kan�kan«"> mausufi ila sifatih dan kalimat dia bibadlah adalah idafat mausuf kepada sifatnya ai mayal basu min thiyabin min min thiyabi fi waqti syughli wa mubasharatil khidmati wa tasarrufil insani fi baitihi artinya sesuatu yang dia pakai dari pakaian ketika waktu sibuk dan melangsungkan khidmat, pelayanan, dan menjamu orang di rumah. Dan juga dia keluar dalam kondisi istikanah, tenang, artinya khusyuk. Khusyuk artinya adalah menghadirkan hati, tenang anggota tubuh, tidak jingkrak-jingkrak, tidak lompat-lompat dan sebagainya dan tidak meninggikan suara jadi merendahkan suara dan dimaksud dengan istikanah juga adalah tadallul jadi menampakkan kepayahan menampakkan kehinaan taala dan keluar dalam kondisi tadarru kepada Allah taala ini adalah khusyuk juga sama ya disunahkan bagi mereka Bagi mereka yang hendak keluar ke tanah lapang untuk suatu Untuk bersikap tawadu' dalam ucapan Dalam uh, posisi berjalan dan, uh, dan dalam posisi duduk Jadi betul-betul menampakkan kepayahan tadi dan tiba karena mengikut Nabi wa 08000000000 Nabi siwaki wakoptir hawa Igel kari hati wabil rusli. Dan mereka membersihkan diri dengan siwak, dengan menghilangkan bau-bauan yang tidak enak, meskipun tidak mesti wangi ya. Jadi kalau ada bau nggak enak, itu dihilangkan aja. Jadi nggak perlu pakai wangi-wangian. Wabil <tuh> rusli dan juga dengan mani. Wayah min tarikin <tuh> mereka keluar dari satu jalan dan nanti pulang dari jalan yang lain. Jadi bedain antara jalan pergi dengan jalan pulang. Musyatan jalan kaki tidak perginya ilmnya syukur alaihim jika tidak sulit ufatan tapi jangan telanjang kaki pakai sendal maksud firasi maksud firasi terbuka kepalanya jangan pakai peci koyak ruju nama ahum nadban as-sibyana as-sibyanu wasyuyuhu wal ajaizu wa man la hayata lahu minan nisa'i wal khurtal qabihul manzaru qabihul manzari ya wal khunsal qabihul manzari kama qalahu kama qalahu ba'dul mutaakhirin dan mereka keluar dan keluar salah bedanya ma'hum nadban aksibiana ini ya dan mereka, imam dan masyarakat yang laki-laki, mengeluarkan, jadi menyuruh ikut bersama mereka secara sunnah, hukumnya, kan anak-anak kecil, orang-orang tua, suyuh wal aja'is sama ya, orang-orang tua. Waman nahai'at atalahu aja'is ini bisa jadi orang payah, meskipun belum tua. Kalau suyuh, sudah pasti tua. Kalau ajais orang yang sudah payah meskipun belum tua. Baman lahayatalahu orang yang tidak memiliki Hay'ah ini sesuatu yang bisa menarik perhatian. Namanya hayah. Jadi perempuan-perempuan yang kalau keluar dia biasa aja. Kalau yang terlalu cantik jangan, eh, jangan yang di, dikeluarin. Nanti jadi fitnah. Walaupun khunsa dan banci juga itu pun yang kobi hal kobi hal yang penampilannya enggak ya, jelek lah gitu ya, yang jelek. Jangan yang cakep-cakep kan ada tuh di Thailand banci cakep-cakep itu jangan dikeluarin tuh nanti jadi fitnah kama kalau aku mutakhirin sebagaimana pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama mutakhirin di anna doa ahum akrabu ila ijabah karena doa mereka lebih dekat kepada ijabah doa anak kecil doa orang tua dan lain sebagainya idil kabiru arab kuqalban pesawiru ladan ba'alaihi karena orang besar orang tua itu lebih lembut hatinya dan anak kecil, gak ada dosa, jadi potensi akan diijabah, itu lebih kuat. Karena ada hadis eh, Rasulullah SAW bersabda, "Dan tidaklah hal ini istiqam, tapi karena ketemu illah, jadinya nafi, dan tidaklah kalian diberikan rezeki." tidaklah kalian ditolong melainkan dengan sebab ada orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang lemah ini mesti dipelihara. <laughs> dipelihara dalam arti oh Allah, ini belum kupasang. Ya, dipelihara dalam arti eh, apa namanya? Eh, dikasihi gitu ya. Waru ya bisanadin dhaifin laula syababun khusyam wabaha imu, imu rut ta'un itu harusnya enggak ada enggak ada tanwinnya ya wabaha imu rut ta'un fasyuyukhun ruk'un wa athfalun rubba'un nasubba 'alaikumul 'adzabu sabba diriwayatkan juga dengan sanad yang dhaif ini disampaikan karena penguat eh, hadis di atas kalaulah tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk dan binatang-binatang yang rutak, yang eh, kehausan, ya. dan orang-orang eh, tua yang ruku, ruku di sini bisa jadi ahli ibadah atau ruku di sini memang posisi tubuhnya sudah membungkuk. Ya. Watfalun rud'a dan anak-anak kecil yang masih menyusu. Kalau tidak ada mereka, la subba alaikumul azab subba, maka akan dituangkan di atas kalian akan azab cara tuangan, jadi akan dikucurkan azab jadi Allah masih sayang, Allah tidak azab kita, karena orang-orang ini wa nazama ba'duhum dhalika faqola laula ibadun lil ilahi ruka'u wasib yatun minal yatama rudda'u, ini baharnya bahar rajas mustafilun, mustafilun, mustafilun laula ibadun lil ilahi ruka'u, wasib yatun minal yatama rudda'u wa muhmalatun subba, ini ya bukan alaikumul ala menazamkan membuat syair sebagian mereka hal tersebut kemudian beliau mengatakan kalaulah tidak ada seorang hamba ya yang lil ilahi yang ruku kepada Allah ahli ibadah wasibiyatun minal marut dan anak-anak kecil dari kalangan orang yatim yang masih menyusu, pemuhmalatun tilfalat tahu dan binatang-binatang ya muhmalat ini binatang-binatang yang terabaikan. Fil di daratan bumi tahu yang kehausan subbakumul azabul aujau akan dituangkan atas kalian azab yang auja yang perih. Wal muradu birruka'i alladzina in hannat zuhuruhum minal kibari ibadati. Yang dimaksud dengan ruka adalah orang-orang yang membungkuk punggung mereka. Inhanat itu turun ya. Inhana yang inhanat. Enggak pakai tas lah ya. Inhana yang hani inhina artinya membungkuk punggung mereka minal kibar disebabkan karena tua. Wakilah minal ibadah dikatakan membungkuknya bukan karena tua tapi memang karena ibadah. Wa yusannu ikhrajul baha ini li'annal jadaba jada ba qad asabaha ayban disunahkan juga membawa atau mengeluarkan binatang-binatang karena kemarau pun mengenai mereka binatang wa fil hadithi anna nabiyyan minal anbiya'i kharaja liyas tasbiya wa idza huwa bina malatin bina malatin rafi'atin ba'da qawaimaha ila as-sama'i faqala irji'u faqad istujiba lakum min ajli sya'lin namlat fawahud darakatni dalam hadis ada ceritakan ada seorang nabi dari kalangan para nabi keluar, maksudnya keluar itu dia pengen bikin saat istisqot. Tiba-tiba dia melihat semut, idzan huwa binam tiba-tiba ada seekor semut rafi'atin dia mengangkat sebagian im kakinya ya. Jadi sebetulnya angkat tangan tapi karena binatang enggak punya tangan namanya qa'im ya. Jadi qa'im artinya penyangga, ya, tiang Ya, jadi dia mengangkat sebagian kakinya, ilah sama ke langit, berdoa. Ya, jadi uh, semut itu berdoa. Lalu si nabi ini bilang, fakallah irjiang. Kata nabi, kata si nabi ini, udah kita pulang aja. ustuji banakum karena sudah diijabah bagi kalian. Min ajli nih enam nanti karena uh, doa dari semut ini. Ya, Rawah darukutni, uh, riwayat Imam ad-Darukutni. Wafil bayani wa ghairihi anna nabiyyu anna nabi an huwa Dalam kitab Al-Bayan dan selainnya bahwasanya nabi ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena beliaulah nabi yang bisa mendengar bahasa binatang. Wa waqa'at 'ala dhahriha wa rafa'at yadaiha. Dan semut itu jatuh di punggung, di di di, di bahu, di pundak Nabi Sulaiman. warof yadaiha eh uh, apa namanya dan dia mengangkat kedua tangannya Oh 'ala zariha maksudnya uh, jatuh jatuh 'ala bariha di atas punggung semut jadi semutnya uh, jatuh mungkin tergeletak gitu Faqalat Allahumma anta khalaqtana wa illa Dan semut itu mengatakan ya Allah engkau yang menciptakan kami maka berikanlah kami rezeki kalau tidak matiin aja ya kalau mau hidupin, bagi rezeki. Kalau nggak mau hidupin, matiin aja daripada begini tersiksa. Kata semut begitu. Kalau waru ya ayatan, eh waru ya anna hakalat Allahumma inna khalqun min khalqika, la gina lana an rizqika, wala tuhlikna bi dunu bani ahdama. Berkata Imam uh, Ad Darukutni, pengarang kitab Al Bayan ya, Imam Darukutni, bahwasanya semut itu berkata, ya Allah, Sungguhnya, kami adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Engkau. Tidak ada kecukupan bagi kami dari rezeki Engkau. Maksudnya, kami sangat perlu kepada rezeki Engkau. Maka, jangan binatakan kami dengan sebab dosanya manusia. Jadi, gara-gara manusia banyak dosa sampai semut dan binatang kena siksaan. Siksaan ini tadi ya, kekeringan. keringan kefir baha'imu ma'zulatan anin nasi bahaim, binatang-binatang ditempatkan secara terpisah daripada manusia wa yufarriqu wa bainal ummahat wal auladi hatta yak yakhsuras siyahu wad dajjatu war riqqatu fa aqraba ila ijabati dan imam ya memisahkan antara ibu-ibu dan anak-anak jadi dipisahkan tempatnya sampai nanti eh, terdengar banyak siyah teriakan-teriakan eh, ad sama ya eh, rengekan lah ya Warikoh juga sama ya, kelembutan sebetulnya mana. Jadi banyak sesenggukan tangis, jadi lebih banyak, lebih gemuruh gitu. Maka hal tersebut akan lebih dekat kepada ijabah. Wala yamnau mati al hudura atau boleh dibaca. wala yamnau mati al hudura dan tidak dicegah akan ahli zimmah akan hadir. Jadi orang kafir zimmi kalau mau datang boleh ya tapi jangan disuruh ya nanti ada bahas di mustarzakuna wasyaun karena mereka pun mustarzakun atau mustarzikun katanya boleh orang-orang yang juga mencari rezeki dan karunia Allah itu luas pokoknya Kadang buhum kadang-kadang Allah menjawab doa mereka tapi bukan menjawab doa sebagai nikmat tapi sebagai istidraj bagi mereka jadi kalau mereka keluar jangan dilarang tapi jangan disuruh. Wa yakrahu ikhrajuhum bil istisqa'i bi annahum rubbama kanu sababal qahti. Makruh hukumnya ngajak mereka keluar untuk istisqa karena bisa jadi mereka adalah sebab qahti, sebab kemaraunya. Jadi kalau ngajak jangan, kalau mereka mau ikut persilakan. Qala Syafi'i wala akrahu min ikhraji sibyanihim ma akrahu min ikhraji Kata Imam Syafi'i, aku tidak memakruhkan mengeluarkan anak kecil mereka. Sebagaimana aku makruh, aku tidak suka mengeluarkan orang besar mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ngajak anak kecilnya, meskipun dia kafir, nggak makruh, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau yang besar, makruh. Karena dosa anak kecil itu, walaupun yang dari kalangan orang kafir, itu lebih sedikit. Lakin yukrahu likufrihim. Akan tetapi tetap eh, tet -tet tetap dimakruh tapi tidak semakruh yang besar karena dia posisinya kufur. Jadi kalimat di atas bukan gak makruh maksudnya. Eh, aku tidak benci mengeluarkan anak kecil sebagaimana aku benci mengeluarkan besar. Jadi kalau orang yang besar diajak itu lebih makruh. Tapi kalau yang kecil itu tidak tidak terlalu makruh gitu maksudnya. Kalau Nawawi kufra at kufari Imam Nawawi memahami kalimat tersebut. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil dari kalangan orang kafir itu kafir. Ya, jadi ucapan Imam Syafi'i tadi memberikan faedah di luar yang dimaksud, yaitu bahwa ternyata anak kecil dari golongan orang kafir itu tetap dianggap kafir. Ini dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu ya. Kalau bapak ibunya non-Islam atau kafir, maka anaknya tidak otomatis Muslim walaupun dia yuladul al fitrah walaupun kullu mauludin yuladu al -al fitrah jadi kalau bapak ibunya tidak muslim bahkan salah satunya aja tidak muslim maka anaknya tidak otomatis muslim jadi dianggap kafir walaupun secara secara hukum taklifi dia belum karena itu setop taklifi tapi karena orang tuanya tidak muslim sehingga dia statusnya kafir oke okay. Wakat okay. ikhtalaf al-ulama'u fihim idha matu dan sungguh berikhtilaf ulama tentang anak kecil orang kafir ini ketika mereka meninggal. Tadi kata Imam Nawawi, mereka meskipun masih kecil terjangkap kafir. Nah sekarang kalau mereka meninggal, apakah mati dalam keadaan kafir lalu ke neraka atau bagaimana nih? Sementara kita tahu anak kecil itu kan punya dosa. Nah, innahum finnar. Berkata kebanyakan ulama, mereka tetap masuk neraka. Wata'ifatun lana'lamu hukmahum dan sekelompok lagi mengatakan kami tidak tahu hukum mereka. Tawakuf jadinya ya. Tapi wal haq wal muhaqqiquna annahum fil jannah. Fa sahihul mukhtaru di annahum wairu mukallafina. Fa wulidu alal fitrati intaha. Dan para ulama tahqiq yang lebih mendalam lagi membahas bahwasanya mereka tetap masuk surga dan inilah kaul sahih yang mukhtar karena bahwasanya mereka tidak mukallaf dan mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah ini ketika mereka mati, meninggal. Tapi dalam kehidupan dunia, nanti dibahas juga, mereka tetap nggak boleh disolatin. Ya. Nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandiin secara Islam. fi Nah ini, urayan ini bahwasanya mereka dalam hukum dunia tetap kafir, kufar. alaihim fi muslimin. Jangan disolatin,

Solat istisqa itu bahwa dia minta syafaat atau minta tolong kepada Allah dengan sebutkan apa yang pernah dia lakukan dari hal-hal baik. Jadi, dia sebutkan dalam dirinya aja, nggak perlu bersuara, sebutkan dalam hati, lalu dia jadikan itu sebagai penolong. Karena bahwasanya hal tersebut layak. Dalam kondisi susah, sebagaimana dalam hadis ada tiga orang yang terjebak dalam goa. Jadi, ya, tiga orang itu menyebutkan kebaikannya sebagai uh, sebagai tawasul ya, sebagai tawasul kepada Allah agar Allah ijabah doa mereka. Wa bi ilal ijabati. Dan juga orang-orang yang hadir itu minta syafaat kepada orang-orang soleh karena doa mereka lebih dekat kepada ijabah ini 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 menunjukkan bahwa Imam Al Khatib Al Sharbini masih masih dalam bingkai kita secara akidahnya dia masih menganjurkan kita datang ke orang soleh minta doa kepada orang-orang soleh gitu ya tapi ini masih hidup ya bukan orang yang sudah meninggal orang yang sudah meninggal nanti ada silap la siyama aqaribin nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama aqariba ya aqariban nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih kerabat-kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baru nanti jadi dalil tawasul kepada yang sudah meninggal. Kamas tasfaa Umaru bil Abbas radhiyallahu anhu Sebagaimana Sayyidina Umar pernah minta syafaat dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu Ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah kan Sayyidina Abbas sudah meninggal. Faqala Allahumma inna ma kunna idza qahadna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina. Ya Allah, ketika kami sedang dalam musim kemarau, kami tawasul kepada engkau dengan Nabi kami, maka engkau berikan eh, hujan kepada kami. Wa inna ilaika faskina. Dan sekarang kami bertawasul kepada engkau dengan paman Nabi kami, maka berikanlah kami hujan. Fayus, fayus maka mereka diberikan payus Fayus kuna ya, Fayus kuna mereka diberikan keuangan hujan. Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Al Bukhari ini menjadi dalil tawasulnya Sayyidina Umar kepada orang yang sudah meninggal yaitu Sayyidina Abbas. Eh, baik. Wa yusalli al-imam bihim raka'atain lil ittiba'i rawahu dan salat imam bersama mereka dua rakaat karena mengikut Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim. Ka salatil aidaini fi kaifiyatihima min al-takbir ba'da al-iftitahi wa qabla al-ta'awudi wa al-qira'ati saf'an fil ula wa khamsan fil thaniyati bi raf'i yadayhi wa wuqufihi baina kulli takbirataini ka'ayatin mu'tadilatin seperti pelaksanaan salat dua dalam tata caranya dari takbir setelah iftitah dan sebelum ta'awuz dan membaca Fatihah sebanyak tujuh kali di rakaat yang pertama dan lima kali takbir di rakaat yang kedua dengan mengangkat kedua tangan dan berhenti setiap takbir di antara setiap takbir seperti membaca satu ayat yang utuh ya tapi yang yang, utuh tapi yang pendek yang lah yang 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 menengah nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek seperti berarti bukan harus ayat tasbih boleh kalau fil ula ya. jahran batis saat membaca surah di rakaat yang pertama secara jahar dengan baca surah qaf dan rakaat yang kedua baca surah Batu Sa'ah wa qamar al komar ya. Au sabbih ya wal ghasyah qiyasan dan naswan. atau baca al-a'la dan al-ghasyah secara kias. tidak ada nas. Jadi dalam satu istighfar ini bacaan surah ini mengkias kepada salat Id bukan ada nas dari hadis bukan. Wala tuaqqatu biwaqti Idin wala dan istisqa tidak diwaktukan dengan waktu Id dan juga tidak waktu yang lain. Jadi kapanpun boleh, ya kapanpun boleh. Fatusalla fi ayy waktin kana min lailin aw naharin anna hadza tasababin Maka boleh disolatkan di waktu manapun dari waktu malam atau siang, baik waktu haram tetap boleh. Kenapa? Karena istisqa adalah surat yang memiliki sabab. Pada arat maka berlangsung sholat tersebut makasababihah berbarengan dengan sababnya. Jadi dia adalah sabab yang muqarin ya sabab yang muqarin karena sholat itu disebabkan karena kemarau. Minta hujan kan berarti kemarau. Nah kemaraunya terjadi pada saat sholat. Ini namanya zatus sababil Muqarin Orang eh, sholat yang memiliki sebab yang berbarengan. gitu. Yang nggak boleh adalah sholat yang sababnya mutakhir seperti sholat hajat itu nggak boleh sebabnya mutakhir dia. Taib. Thumma yakhtubul Imam ba'dahuma ay ar-raqataini wa tudzi'ul khutbatani qablahuma. Kemudian berkhutbah imam setelah sholat dua rakaat dan sah dua khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Jadi untuk istisqa boleh khutbah dulu, boleh sholat dulu tapi yang uh, yang yang afdol salat dulu baru khutbah. Dan tiba'i karena mengikut Nabi. Rawahu Abu Dawud ah, wa diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Wa dilu takbiraha bistighfarin. Bistighfarin awwalahuma. Dan mengganti imam akan takbir dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dengan istighfar di istisqa ini di awal keduanya ya 9 dan 7 fa yaqulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwa al hayy ya huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih badala kulli takbiratin maka dia si khatib membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebagai ganti dari setiap takbir. Wayak suru, wayuk siru, ya, wayuk siru fi asna il khutbata min kauli istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama'a alaikum mitrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jannatin wa yaj'alakum anhar dan khatib memperbanyak di di, di pertengahan dua khutbah itu membaca ayat Al-Qur'an Istaghfiru Rabbakum. Mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian. Inna hukana Karena dia adalah maha pengampun. Yursiris sama alaikum bedrara. Nanti dia akan mengirimkan hujan kepada kalian bedrara. Yang deras. Bayumdidkum amwalin wabanin. Dan dia akan memberikan nikmat kepada kalian. Dengan harta dan anak keturunan. Bayajallakum jannatin. Dan dia jadikan bagi kalian surga-surga. Bayajallakum -surga. anharo. Dan dia jadikan bagi kalian sungai-sungai dalam surga wa min doa il kurabi dan daripada doa doa kurab doa doa kepayahan kesusahan ya bahwa dan doa doa itu adalah la ilaha illallah al azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah la ilaha illallah. itu kurang ya la ilaha illallah rabbus samawati rabbul wa rabbul ardhin wa rabbul arsyil karim doa kurab adalah lafaz la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul asyil azim la ilaha illallahu rabbul samawati wa rabbul aradim wa rabbul asyil karim wa yatawajjahu lil qiblati min nahwi thulutsil khutbati athaniyati kemudian dia menghadap ke arah kiblat jadi berputar ya yang awalnya menghadap jamaah belakangin kiblat sekarang menghadap kiblat belakangin jamaah setelah uh, sepertiga khutbah yang kedua jadi seperti khutbah yang kedua maksudnya sudah mukaddimah tuh. baru kemudian dia berbalik ke arah kiblat. Nah ini wa yuhawwilu inda al Ketika sudah menghadap kiblat, dia melakukan tahwilul uh, rida, tahwil tahwil mindahin ya, mindahin uh, surban ketika menghadap kiblat. Bit tafauli hali Karena tafaul, tafaul ini eh uh, ya sikap permohonan lah berharap dengan merubah dengan merubah rida semoga nanti berubah juga keadaan dari masa sulit ke masa yang mudah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul fa'lal wa fi riwayatil muslimin wa uhibbul salihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan tafaul yang baik dan pada muslim dikatakan dan aku senang aku suka tafaul yang saleh yang baik wa, eh, ihi yasarahu wa aksuhu wa eh, wa wa aksuhu boleh ya dan dia menjadikan bagian kanan sorbannya ke bagian kiri dan sebaliknya saya lagi nggak megang rida nih jadi kalau pakai ridanya sebelah sini ya kanan kiri begitu tinggal pindahin ini pindahin ke kiri yang kiri pindah ke kanan indah ya, nah, itu namanya tahwil. Wa alu alahu asfalahu dan menjadikan atas menjadi bagian bawah dan sebaliknya ini namanya tankis jadi bawah naik ke atas jadi bisa dilakukan kalau sorbannya kita pakai segi empat di kanan doang atau di kiri doang jadi kalau kita pakai sorban di kanan doang tinggal pindahin dari bawah kanan naikin ke kiri atas gitu itu namanya tankis ya wal tahwilun wasani tankisun yang pertama tadi namanya tahwil dari kanan pindah ke kiri itu namanya tankis eh tahwil kalau dari bawah pindah ke atas itu namanya tankis ifil awali sallallahu alaihi dan hal tersebut karena mengikut Nabi pada yang pertama yaitu tahwil tahwil Nabi memang melakukan tapi untuk tankis Nabi nggak lakukan. Baru pengen doang, tapi nggak bisa. Karena ketika Nabi mau ngangkat serban, nggak e, kuat. E, tangannya udah lemah. ya Jadi nggak e, sampai ngangkat. Sehingga e, tangkis ini dalilnya bukan dalil e, Nabi lakukan. Tapi Nabi baru pengen lakukan, tapi nggak jadi. Namanya hadis himmah. Ya kan? definisi hadis tadi ada di hari, dari sana nanti uluma ma'udi udi fa'ilan nabi kaulan wa fi'lan wa himmatan di antaranya fa innahu istasqa nah ini ya fa innahu istasqa wa alaihi khamisatun sauda fa arada ay ya'khudha bi asfaliha a'laha falamma taqulat alaihi qala baha ala atiha ala atikihi Nabi pernah istisqa dia menggunakan khamisah sauda serban ya yang hitam lalu ketika dia ingin ambil bawahnya mau dinaikin ke atas Allah masa kurat tiba-tiba berat ya nggak kuat tangannya kola baha ala aktivih. Jadi dia nggak sampai naikin, dia cuma mindahin doang. Dari pindah sini, pindah ke sini. kanan, pindah ke kiri. Gitu. Wayah sulani ma'an bijak litarafil asfalil ladhi ala syakihil aiman ala atikihil aishari wa aksu. Dan terhasil tahwil dan tankis dengan menjadikan, dengan menjadikan tepi bawah tepi tepi bawah yang sebelah kanan lalu naik ke atas sebelah kiri jadi Sekalian dibalik, ini misalnya posisi serban begini. Nanti yang bawah pindah ke sana, naik yang ini pindah ke bawah, tapi di posisinya begini. Nah, cuman begini nanti dibalik, itu udah dapet tahwir sekaligus tangkis. Jadi, pakai serbannya, serban yang segi empat di samping kanan atau samping kiri, tinggal pindahin aja. Track udah itu dapat dua-duanya. Wah, ada fir ilmu ini berlaku kalau ridahnya segi empat. Wa muda mudawwar wal fale safihi illa tahwil. Adapun mudawwar dan musallat itu tidak ada tidak ada melainkan tahwil saja. jadi dia nggak bisa tangkis, ya sebab dia tinggal mindahin doang. Kalau ditangkis nanti bawahnya naik ke atas, nanti segitiganya jadi di atas, nggak bisa ya. Baik. al kamuli li nahu Berkata Imam al kamuli karena kalau ridanya segi tiga atau mudawar, mudawar itu yang setengah lingkaran ya. Ketika orang pakai rida, ridanya itu gitu, kan nggak mungkin ini naik ke atas ya. Jadi nggak bisa. Tidak tergambar padanya tentang tankis. atau begitu juga rida yang panjang. Kalau pakai ridanya udah dililit-lilit, susah ada tuh tahwilnya. Pemuraduhu kagairihi an-nadalika muta'asirun la muta'adzirun. Yang dimaksud ridak tawil seperti yang lainnya juga, bahwa hal tersebut bikin sulit. ya Bukan bukan muta'adzir, bukan uzur. Masih bisa, tapi susah. Makanya ketika mau istisqa, ridaknya dipersiapin untuk proses tahlil ini. Wayaf alun nasu wahum julusun mitluhu eh, wahum julusun mitlahu haba'an lahu dan melakukan manusia orang-orang di sekitar dalam posisi duduk seperti uh, yang dilakukan oleh imam tadi. Taba'an nahu ngikutin imam. Jadi nunggu imam dulu, tahwil, baru nanti makmumnya jamaah ikut tahwil. Wa kullu dan semua itu hukumnya sunnah. Wa, siru wa, fihi wa Dan dia perbanyak dalam dua khutbah tersebut, doa-doa, dan dia bersangatan, mubalagoh, fihi sirran wa jahran pelannya dan kerasnya. Jadi ketika keras kerasin, ketika pelan pelanin. Wa yarfa'ul bidwa'i aku Mengangkat orang-orang yang hadir tangan mereka dengan doa mengisyaratkan dengan punggung telapak tangan mereka. Jadi zuhuri aku fihim Ya, punggung telapak tangan diangkat. Jadi doanya memang begini. Ini doa-doa tolak bala ya, ke langit. Jadi it tiba karena mengikut nabi. Wal balai. Hikmah, kenapa tangannya begini? Ini mau ngangkat bala ya, bala. khilafil qasidi Berbeda dengan orang yang berdoa ingin dapat sesuatu, ngadangin. Kalau begini ngadangin. Kalau begini angkat. Ya, ini kalau telak bala tangannya memang begini ya sunnahnya. Baik. Wa minal istighfari dan perbanyak istighfar wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam aidan karena ذلك arjali maksud dan juga bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi karena hal tersebut lebih diharapkan untuk terhasilnya tujuan maksud. Wa yad'u fil khutbatil ula بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسنده إمامنا الشافعي في المختصر فهو اللهم سقيا رحمة بدم السيني أي اسقنا سقيا رحمة فمحله نسب بالفعل المقدر ولا سقيا عذاب أي ولا تسقنا سقيا عذاب ولا محق بفتح الميم وإسكان المهملة وهو الإتلاف وذهاب البركة ولا بلاء بفتح الموحدة وبالمدّي huwal ikhtibar. Huwal ikhtibaru wa yakunu bil khab bil khairi wa syarri kama fi sihah. Fal muradu huna atsani wala hadmin bi iskanil muhmalati ay yahdimul masakinah, Walau tadarraru bi qatfatil matari nah ini Ya ay ay yahdimul masakinah. Dan imam berdoa di khutbah yang pertama dengan doa Sayyidina Rasulullah SAW yang diisnatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muhtasar. Doanya adalah Allahumma suqya rahmatin ya Allah tuangkan tuangan rahmat dengan domah sin artinya istina suqya rahmatin maka posisi lapas suqya itu dibaca nasab dengan fi'il yang ditakdirkan fi'il muqaddar istina suqya wala suqya adabin dan bukan tuangan azab artinya jangan tuangkan hujan kepada kami sebagai tuangan azab walamahkin dan tidak juga mah, mahak juga eh, eh, kerusakan dengan fathah mim dan sukun yang tidak bertitik h gitu. huwa al itlaf Dia adalah mah mahkun artinya itlaf, membinasakan. wazaha bil dan hilangnya keberkahan. walabala bala dan juga jangan tuangan bala. Di fathah muhadah dengan fathah ba dan dibaca mad panjang bala huwa al-ikhtibar bala artinya ujian wa yakunu bil khairi ujian bisa dengan kebaikan bisa dengan uh, syar jadi bala bisa dengan nikmat bisa dengan uh, kesakitan kama fi siha wal asani. tapi dalam konteks ini bala yang dimaksud adalah bala yang tidak enak ya wala hadmin dan juga jangan tuangan hujan yang menghancurkan biaskan dan malah dengan sukun yang tidak bertitik dal ya ay artinya yang membinasakan ya dimul masakin yang menghancurkan rumah-rumah walau tadarru bi matari nah kalaulah ketika hujan banyak mereka merasa bahaya fasunnatu ayas alullah harafahu bi ayyaqulu sallallahu alaihi wasallam ilaihi Allahumma wal maka sunnahnya mereka minta kepada Allah agar diangkat hujan yang besar tersebut dengan membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mengeluhkan hujan yang banyak tersebut Allahumma ya Allah ala jerat wal di atas jerat jerat ini adalah gunung-gunung kecil wal -akam, bukit ya bukit yang kira-kira nggak nggak sampai disebut gunung lah jadi dataran tinggi tapi nggak sebut gunung gitu. Pika silmu jamati jam'u jam ya. Zirab jamu awalihi wa kasri sanihi. Jabalun sagirun. Zirab dengan kasrah yang mu'jamah yang bertitik itu adalah bentuk jamak dari lafaz zarib. Fathah awalnya dhonya fathah dan kasrah yang kedua Roknya nya kasrah. Artinya jabal yang kecil, gunung yang kecil. Wal akam bil maddi <tikasi> jam'u ukumin. Akam adalah bentuk jamak daripada hukum. Dibacanya dengan mat. Akam. Akam dengan domah dua-duanya. Hukum. Nah, ukum juga bentuk jamak dari ikam. Ya, ikamin. Biwazni kitabin. Jadi, akam bentuk jamak dari hukum. Hukum bentuk jamak dari ikam. Nah, ikam juga bentuk jamak dari akam. Bifat, bifat hatain. Ya, akam. Akam juga bentuk jamak dari ukma ya uk bifat ini jam uuk jadi ini akam udah jama yang kesekian tuh ukmah dijamakan menjadi akamin akam akamin dijamakan menjadi ikamin ikamin dijamakan menjadi ukumin ukumin dijamakan menjadi akam nah ini jamak yang jamaknya jamak. bahwa At-tallul murtafi'u minal ardi idza lam yablug ayyakuna jabalan. Ukmah adalah dataran yang tinggi yang naik ya dari bumi tapi tidak sampai disebut gunung ya. Idza lam yabluk, apabila tidak sampai bahwa dia itu disebut gunung. Wa mana wa mana bitis syajari wa butunil audiyati jam'u wadin. Dan tempat-tempat tumbuh pohon, hutan maksudnya ya, dan juga perut-perut wadi ya apa namanya sungai jam wadin sungai atau anu apa danau ya danau juga wa ismun lil hufrati alal masyhuri wadi adalah nama bagi galian ya jadi ya danau lah ya Alal masyhur menurut pendapat yang masyhur allahumma ij'alil matara hawalena allahumma hawalena ya bi wa taj'alhu alaina fil abniyati wal buyuti. Ya Allah jadikan hujan hawalaina di sekitar kami dengan fathah lam hawalai bukan hawali ya tapi hawalai wala taj'alhu dan jangan jadikan dia di atas kami. Ini doa ketika kalau hujannya kegedean. Allahumma ala zirad wal akam Allahumma hawalaina wala alaina. Eh wa wamana wa manabit wa manabit syajari wa butunil audiyah Allahumma hawalaina wala alaina. Wahuma fi maudi'i nasbin ala zharafiyyati awil makfuliyyati. Dan keduanya, hawalaina dan alaina itu posisinya di mahal nasob, ya, sebagai zharafiyyah atau makfuliyyah. Kama qalahu ibnu Athir, sebagaimana dikatakan oleh Imam ibnu Athir. Wala yusalla, wala yusalla li dhalika. Nggak perlu sholat. Nggak perlu sholat karena hujan besar, ya. Kan kalau nggak hujan-hujan istisqa oh sholat, ketika hujan besar jangan sholat ya nggak perlu di adami wuru di sholat tilahu karena nggak datang praktek Nabi tentang sholat ketika hujan besar wadu fil khutbatil ula aydan di marwahu syafi'i fil ummi wal muhtasari an salim ibni abdillah ibni umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jika istasqa qala allahumma ya ayya allah asqina biqatil hamzati min asqa وغسلها من سقاء فقد ورد الماضي ثلاثيا قالت قال تعالى لأسقيناهم ماء و وسقاهم ربهم شرابا طهورا غيثا بمثلثة أي مطرا مغيثا بضم الميم أي منقذا من الشدة بإروائه هنيئا أي بالمد والهمزة أي طيبا لا ينغصه شيء Mari'an biwadni hani'an. Ay mahmud al mari'an bifat hilmimi wa kasir ra'i wa biya'in musan, musanatin min, taht, min tahtu. Ay za. Ay za. Apa itu? Rib'in. Ba apa ya itu? Salam. rib'in ya aida rib ain ay nama in rib ain makhudun minal muraati waruya bil muhadati, min tahtu min qawlihi arbaal ba'iru yurbi'u idza aqala rabi'a wa ruya aidan bil muthannati min fawqu qawli min fawqu qaulhum rata'at rata'atil masyiatu idza akalat masya'at ya jadi bisa dibaca dzarib'in uh, bita dzar'in atau rat'in rat'in atau rif'in ya pokoknya gitu ya atau in. In atau in. bisa pakai ba, bisa pakai pa. e, mana nih dan berdoa imam di khutbah yang pertama juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ash-Shafii dalam Kitab al umm dan Kitab Al-Muhtasar dari e, Salim bin Abdullah bin Umar e, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda e, membaca ketika istisqa Allahumma ya Allah astina dengan hamzah kata ya boleh astina berarti hamzahnya kata daripada lafaz asqa yusqi isqaan boleh juga pakai hamzah wasol istina ya daripada sako sako yasti sako yasti sukian bahwa eh fakwat waroda al madi sulatian urubaiya kadang-kadang di -kadang, madinya bisa yang bangsa tiga bisa yang bangsa empat Qala ta'ala la asqainahum ma'an Allah berfirman la asqainahum. Pakai hamzah kotor. Yang rubai. Juga wasaqahum. Pakai yang sulasi. Bimuthallah. dengan yang bertitik tiga di atas. Ay mataran. Artinya hujan. Kalau wais, hujannya pasti hujan baik. Ya, Kalau mator, bisa jadi hujan yang tidak baik. Jadi bisa baik, bisa tidak baik. Itu namanya mator. Kalau wais, itu pasti hujan baik. Mugitan, Bidam milmimi aimun kidan. Artinya mengangkat Minasyidah dari kesulitan biirwaihi. Dengan irwa. Irwa itu menghilangkan dahaga. apa? Kalau makan kan kenyang tuh ya. Kalau haus lalu minum, apa tuh? Puas ya. Rasa puas itu namanya irwa. Ya. Hani'an bilmaddi walhamzah. di Dibaca dengan mad dan hamzah. Hani'an hai tayyiban. Baik. Layan busuhu syai'un tidak bercampur dengan hal-hal yang, -hal yang tidak baik ya. Marian, diwazni, hani'ah. Mari'an dengan dengan mazan hani'an. Ay mahmud al-akibah artinya diiringi dengan hal-hal yang terpuji, dengan hal-hal yang baik. Jadi maksudnya jangan sampai hujan banyak tapi banjir. Berarti enggak enggak hani'an mari'an tuh. Ya, kalau hani'an hujannya baik, enggak bercampur dengan mungkin kalau zaman sekarang pakai bercampur dengan karbon dioksida karena banyak knalpot, dan asam. Itu namanya hujannya tidak 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 hani itu. Yang yang hani adalah hujan yang jernih, yang ketika kena tanaman, tanaman tumbuh subur. Itu namanya hujan yang hani. Nah, marian efeknya. Kalau efeknya jadi banjir, itu tidak mari berarti. Nah, kemudian marian. Ada pakai hamzah, ada pakai ain. Dengan fathah mim dan kasara. Dengan ya yang bertitik dua di bawah. A'i zarib'in. Atau zarab'in. Yang, yang, yang menumbuhkan. Ya. Kan Rabi'ul Awal itu kan artinya musim-musim tumbuh, ya musim semi, ya nama bertumbuh. Makhudu minal muro'ah. Diambil dari kata mura'ah, Terpelihara. Wa, ya. dan diriwayatkan dengan wahadah. Jadi rab'in. dari ucapan orang-orang Arab. Arba'al ba'ir yurbi'u iza'a kalar rabi'a. Ah. Arba'al ba'ir. Maksudnya ontak banyak makan. Ya. Waruya aydan diriwayatkan juga dengan musanna, Dengan titik dua di atas ucapan mereka rata atil masyah binatang masyah itu binatang binatang ternak rat rata rataat maksudnya ida aklat masya makan apapun yang dia mau jadi menyerap banyak ya menyerap banyak dari daging gemuk itu namanya marian nah hujan hujan yang marian adalah hujan yang menumbuhkan pohonan menumbuhkan apa namanya dedaunan dan sebagainya itu namanya hujan yang marian wal makna wahidun eh, mari eh, eh, baik yang rabun pakai ba atau yang rabun sama ya kemudian wal makna eh, radakan biwayni biwayni mu'jamatin wadalin muhmalatin maftuhatin ai kathiral ma'i wal khairi radakan dengan gain yang bertitik satu dan dal yang tidak bertitik itu dibaca fathah radakan ya dalnya dibaca fathah ai artinya banyak air dan kebaikan. Wakila alladhi kotorahu kibarun. Dikatakan hukadakon artinya yang meneteskan oleh besar. Jadi hujannya nggak diguyur gede gitu. Rintik-rintik tapi banyak. Kan ada ya, kalau kita nyiram air pakai selang tuh kan kalau sekali gede itu namanya gede. Nah ini yang kotor, ya, yang rintik-rintik. Yang Mujallalan -rintik. bifat jimi wakas selami. Uh, berarti mujallilan ya mujallilan yujallilul ardu ay eh, yujallilul ardu ay ya uh, salah yujallilul ardu ay ya kajullil kajullil farasi wa qila huwa yujallilul ardu bin nabati mujallilan artinya hujan yang um, merata ya fathah dan kasolam jalla yujallilu ya tajlilan Yujalilul Arda yang meratakan bumi ayyau muha meratakan bumi. Kajulil Farasi seperti eh, derap kaki kuda. Derap kuda. Wakilah <tuh> huwa <tuh> <tuh> ladzi yujalil arda bitabati. Dialah yang menumbuhkan Adalah, meratakan tanah, meratakan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Sahan, sahan artinya bi fathis sini wa tasydidil ha'il muhmalati ay syadidil syadidal waq'i 'alal ardi. Sahan artinya sangat jatuhnya kuat ke bumi gitu. lu sahal ma'u yasuhu idha salamin min fauki ila asfal. Dikatakan sahal ma'u yasuhu apabila mengalir dari atas ke bawah. Jadi jatuhnya kuat. Wasaha saha yasihu idha jaro ala wajil ardu. Saha yasihu apabila mengalir di atas bumi. Jadi kalau sahal ma'u itu air terjun tuh jatuh, contohnya saha, tapi kalau saha ya sihu ngalir beda. Berikutnya tabakan, bapak tawi wal bai ai mutabakan alal ardi tabakan artinya berlapis-lapis, ai mutabak berlapis-lapis di atas bumi, ai musta'iban laha ayasiru kata bagi alaiha artinya musta'ib itu merata sebetulnya maka jadi seolah-olah seperti tingkatan-tingkatan berlapis-lapis. Yukalu hada mutabik kunahu ay musawin lahu. Dikatakan hada mutabik ini sesuai ay musawin lahu artinya sama, maksudnya rata lah rata ya. Daiman ay mustamiran nafuhu yulantiha ilhajati ilaihi fa inna dawamahu azabun. Daiman berkelanjutan maksudnya bukan berkelanjutan selama-lamanya itu bahaya juga maksudnya berkelanjutan manfaat hujan sampai habis hajat kita kepada air hujan maka sesungguhnya berkelanjutan hujan itu azab. Jadi kalau kebanyakan juga nanti jadi azab. Allahumma skinal wala minal ya Allah tuangkan kami akan baik hujan. Sudah 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 lewat penjelasannya. Wala taj'alna jangan kau jadikan kami minalqanitin ay al-ayisin ditakhir al-matar. Orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang menyerah. Gara-gara enggak -gara hujan-hujan. Allahumma ayya Allah inna bil ibadi wal biladi wal baha'imi wal khalqi kama fisiyakil muhtasar minal jahdi. Sifat hiljimi wa dhammiha boleh, boleh jahdi, boleh juhdi. Ay al-masyakati. Wa qila al-bala'i. Kada fi muhtasar al-kifayah. Wakila huwa kilatul khabari. Kilatul khabari wal huzzal. Wal huzzali wal su'il hali. Wal ju'i. Wal abzul hadisi. Wal awai. Wal, wal awai. Awa wa huwa lami al mushaddadati Bifatih Yang bertasdid. Oh, oh, wal. Apa ini? wabil hamzatis sakini wal lawai ya lawa wal lawai di fathil lam yang musaddadah wal i hamzah yang sukun wabil mad ya artinya syiddatil ju'i fa anhu al musannifu bi ma'nahu adzanki di fathil mu'jamati al musaddadati wa iskanin ai ay malah adhiqi nashku illa ilaika ini di disarahin makna-mananya -makna ya oleh Syekh Fatih Asyarbini. Kita baca terjemahnya. Ya Allah, tuangkan kami hujan. Sudah lewat maknanya. Jangan jadikan kami daripada orang-orang yang putus asa daripada uh, hujan yang tertunda. Ya Allah, sungguhnya di antara hamba-hamba dan negeri-negeri dan binatang-binatang dan makhluk semuanya sebagaimana lapas bahaim dan khalaf ini ada dalam siak kitab Al-Muqtasar. Mina juhdi, mereka ada kepayahan, kesulitan. Atau jahdi bacanya ya. Ada juga maknanya jahdi maknanya bala. Juga dikatakan jahdi adalah kelatul khabar, sedikit sedikit khabar atau kelatul khair ini ya. Sedikit kebaikan wal huzzal asing wasuil hal dan buruk kondisinya. Wal ju, lapar dan lafaz hadis wal la wa, dengan pat halam yang bertasjid dan hamzah yang sukun dan mat artinya sangat lapar. Tapi musannif menyebutnya ju aja nggak pakai la'wa karena maknanya sama. Pad-danki-danki artinya adalah abdik, yang sempit, kesulitan. Ma'ala nashku illa Sesuatu yang tidak bisa kami adukan, melainkan mengadu kepada engkau. Ya'annaka dirun ala nafi wa barri. Karena engkau maha kuasa atas manfaat dan bahaya. Wa nashku bin nuni fi awalihi. nasku dibaca dengan nun awalnya. Allahumma anbit dzar'a wa adirra lanadzira bilab'an Ya Allah, tumbuhkan bagi kami sawah-sawah, garapan-garapan, wadir, dan e, alirkan bagi kami al-dir. ini e, kantong susu, ya. Maksudnya, banyakin susunya, laban. Bahwa bifat hamzah, ia dibaca dengan fatah hamzah, dan kasrah dal yang tidak bertitik, bifat hirra ilmu fathara yang tidak yang bertasjid Minal idrari wa al-iktar. Dibaca idra, daripada lapat idrar. adar eh adarra ro yudriru ya asalnya adarro yudriru adarro yudiru idrara. gitu ya asalnya adarro yudiru idrara. bahwa al ikhtar banyakin wadir wad wad daru ya katanya bukan dir a tapi daru wad daru bi fathil zadi al mujamati yuqalu syatu, ay nazala labanuha qablan nitaji Ad-dar'u dengan fathadot, yang tidak yang bertitik satu di atas, bro, dikatakan adbaru atisha itu ay uh, turun susunya sebelum nitaj sebelum matang. Kalau hufis sahihi, kalau sahihi dikatakan dalam uh, dalam hadis yang sahih. Wa anzil alai namin barokatil samai, huh? barokatil masa ya, min barokatil samai, ay khairatihah wa al mataru.

wal tajri majral ummi dan pada keduanya langit dan bumi ada pandangan-pandangan ulama yang lain dikaitkan oleh Syekh Abu Hamid ini al ini ya kemudian beliau mengatakan hal tersebut bahwasanya langit itu seperti bapak bumi seperti ibunya dari keduanya terhasil seluruh kebaikan yang diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Wakshif anna minal bala dan buka dari kami daripada bala bil madi dengan mad ay al halatil al halatis artinya kondisi sulit malayak shifuhu yurka sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh selain kau. Wafil hadisi kau bela kau lihi wakshif anna dan dalam hadis sebelum ucapan flagship Anna ada tambahan Allahumma fa anna juhda wal ju'a wal ura wal urya juga boleh ya. Ya Allah angkat daripada kami al juhda kesulitan ya, wal ju'a kelaparan wal urya ketelanjangan. Allahumma inna nastaghfiruka ay natlubu magfirataka bi karamika wa fadlika innaka kunta ghaffara ay katsiratal maghfirah. Ya Allah kami minta ampun kepada Engkau, kami minta ampunan Engkau dengan kemuliaan Engkau dan karunia engkau. Sungguhnya engkau adalah maha pengampun, artinya banyak ampunan. Fa'idatun, fa'idah. Zakarat sa'alabi fi qalihi inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba anna kulla mawdi'in wajada fihi wujida fihi zikru kana mausulan billahi subhanahu wa ta'ala yasluhu lil -madi wal hali wal mustaqbali. Wa idha kana mausulan biwirillahi ta'ala yakunu ala khilafi hadal ma'nan faedah menyebutkan oleh al-imam at-ta'labi ucapan inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba bahwa setiap tempat setiap ayat yang ditemukan padanya penyebutan lafaz kana yang bersambung kepada Allah maka boleh menggunakan fi'il madi boleh menggunakan hal boleh menggunakan mustaqbal jadi maknanya bisa diartikan makna madi bisa mengartikan hal bisa mustaqbal terserah Allah wa kana mausulan bi taala kalau dia bersambung dengan yang bukan Allah Ta'ala, maka dia berbeda dengan makna kana yang bersambung kepada Allah. Jadi beda ya. Fa'arsil fa fa sama'a ay al-madallata li'anna al-matara yanzilu minha ila sahabi au as-sahabu au as-sahaba as nafsahu awil-matara. Fa'arsil sama'a maka ulurkan langit artinya madallah madallah ini awan ya awan naungan di andal matar karena hujan itu turun daripada madallah tadi kepada awan awan yang biasa atau langsung awan atau hujan ya, jadi jadi sama sama maknanya bisa awan bisa kita kita madallah tempat bernaung langit yang benar-benar langit kemudian bisa dimanakan awan bisa dimanakan memang hujan 'alaina midrara, kepada kami secara midrar deras ya banyak ayyatin ayyirat durri artinya banyak banyak dur dur itu apa butiran-butiran ya banyak butiran-butiran wal makna arcil 'alaina ma'an katsiran maknanya tuangkan kirimkan kepada kami air yang banyak wa yusannu likulli ahadin ayyadhara bi matari sanati wayak syifa an jasadihi ghaira auratihi li yusibahu syai'un minal matwari tabarrukan walil, walil itibai disunahkan bagi setiap orang bahwa dia ayat haro dia tampak maksudnya keluar bagi awal hujan ya di awal di sana awal hujan yang pertama kali itu lalu dia buka dari jasadnya dibuka baju selain aurat supaya kena air Uh, hujan, tabar rukan. Karena bertabar ruk dan karena mengikut Nabi. Tapi ini zaman dulu ya. Zaman sekarang nggak bisa begini. Karena hujan zaman sekarang itu sudah bercampur dengan karbon dioksida dengan detet asam. Jadi kalau mau mandi hujan, tunggu dulu beberapa menit, ya mungkin 10 menit biar zat-zat itu turun dulu. Nanti hujan berikutnya baru kita uh, mandi hujanan. Banyak kita silu ayat nadban kullu ahadin fil wadi dan mandi atau wudu sunnah setiap orang di danau. Jadi setelah air tertampung disunahkan mandi atau wudu pakai air hujan itu. Ini menunjukkan rasa syukur, terima kasih. Barang yang dikasih kita pakai, itu kan syukur, terima kasih. Ya. Pamar tafsirhu sudah berlalu tafsir makna wadi itu apa? Idza sala kalau airnya sudah mengalir. Wal afdalu ayajma'a bainal ghusli wal wudu'i. Yang paling afdal digabung antara mandi dan wudu. Qala fil majmu'i fa illam yajma' Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', jika tidak bisa menggabung antara mandi dan wudu, maka wudu aja. Wal muttajahu kama fil muhimmati al-jam'u fil iktisari al ghusli tsumma alal al wudu'i. Wal ghuslu wal wudu'u la tu. fihi an dan al tajah yang diambil, yang dipilih sebagaimana dalam kitab al Imam Al-Isnawi, yaitu Al-Jam'u. Ya, menggabung pada ikhtisor tas mandi. Jadi, antara menggabung mandi dan wudhu atau pilih mandi doang, itu lebih bagus yang gabung mandi sama wudhu daripada mandi doang. Yang, yang kedua, baru wudhu doang, tapi nggak mandi. Nah, mandi dan wudhu, nggak disyaratkan pada keduanya niat. Jadi langsung mandi aja, ya, langsung mandi aja, langsung wudhu aja. Wa in al isnawi fihi illa al Sekalipun Imam al isnawi mengatakan hal tersebut ada tinjauan. Maksudnya tinjauan itu ada ada pembahasan lebih lanjut. Illa waktu al Melainkan kalau memang berbarengan dengan waktu wudhu atau mandi. Misalnya dia mandi, mau kalian mandi junub misalnya, niat ya atau kalian mau wudhu sholat ya niat wudu gitu. tapi kalau nggak nggak ada mau sholat nggak ada mandi junub hanya sekedar mandi tabarukan doang nggak perlu niat gitu ya lianal hikmata fihi hiyal hikmatu fi kashfil badani lianala awal matari sanati wabarakatahu karena eh, hikmah pada pada mandi dan wudhu itu adalah hikmah pada terbukanya badan supaya mendapat awal hujan tahun dan keberkahannya. Wa yusabbihu lirra'di. Ai indar ra'di dan bertasbih eh, ketika ada ra'di ra apa guntur apa eh, gledek ya. Wal barqi dan kilat. Fa yaqulu subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. dan dia mengatakan doanya eh, lafaz tasbihnya adalah Subhanaman man yusabbihu radu ra bihamdihi wal malaikatu min khifati jadi yusabbihu radu ra wa yusabihul malaikatu begitu ya kama rawahu malikun fil muwatta'i an abdillah bin zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab muwatta' dari Abdullah bin Zubair wa qisa bir ra'di ra al barku dan dikiaskan dengan uh, guntur apa uh, gemuruh apa ya geledek tadi ya al barku kilat wal munasibu ay subhanaman indahu subhana man subhana man yurikumul dan yang sesuai bahwa dia baca ketika itu ketika kilat ya jangan 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 pakai ra'du tapi subhanaman man yurikumul barqa khaufan wa tamaan ketika ada kilat baca tasbihnya pakai yang subhanaman man yurikumul barqa khaufan wa tamaan Ketika ada gledek, subhanaman yusad bihurra'adu bihamdih wal malaikatun yusifatih. Wa naqala Syafi'i fil ummi anil thiqati an mujahidin anna ar-ra'da malakun wal barqa ajnihatuhu yasuqu biha as-sihaba. Imam Syafi'i dalam kitab al uq dari dari perawi yang thiqah daripada Mujahid, Mujahid ini seorang tabi'in bahwasanya ar-ra'du -ra ra'du ini adalah e, kilat tadi e, apa geluduk ya, geluduk adalah malaikat dan kilat adalah sayapnya. Ya suku biasa, yang dia menggiring dengan sahab dengan dengan sayap tersebut akan awan. Waala sautuhu au sautu sukihi sautu saukihi ala sihi. Dan atas pandangan ini yang didengar itu adalah suara malaikat atau suara eh cambuknya ya. Jadi ya suku tuh mengambuk tapi menggiring. sebetulnya. jadi ya sauti saukihi mem suara cambukannya al-ikhtilaf fihi atas berbeda ada perbedaan padanya jadi ada beda-beda gitu suaranya wa yatla qulika al-ra'di majazun dan memutlakkan makna tersebut kepada geluduk itu adalah majas saja baru ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ba'atallahu sahaba fa nataqat ahsanannutthi wadahikat ahsanad dahki warra'du nutquha walbarqu dihquha Uh, berarti ahsanat dihki ya ahsanat dihki wal barku dihwa diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW bersabda Allah mengutus awan lalu dia berbicara dengan bicara yang fasih dan tertawa dengan tertawa yang bagus maka geluduk itu adalah bicaranya awan dan kilatan itu ketawanya awan <tuh> Allah Akbar wayundabu <tuh> Allah yatba Allah Allah yudbi'a basorahu al disunahkan jangan ikutin pandangannya ke arah kilat. Di salafus salih kanu al isyarata ila Karena ulama salafus salih mereka tidak suka menunjuk ke arah ra'du ra apa namanya? menunjuk maksudnya memandang atau apa gitu ya ke arah eh dan kinat. Kalau kita malah dipoto ya dijadikan story wa yaquluna inda dzalika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. Mereka baca ulama salaf ketika dengar geluduk dan gel uh, dengar uh, melihat ada suara apa cahaya kilat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. Qala al-Mawardi fa yakhtaru al-iqtida' iqtida' bihim fi dzalika. Maka fa yukhtaru fa yukhtaru iqtida' bihim fi dzalika. Maka dipilih untuk mengikut mereka ulama salaf pada masalah ini. Jangan kita melihat ke arah e, kilat atau niat ke arah luduh. Wa ayyakula inda nuzulil matari kama fil bukhari Allahumma sayyiban bisadil muhmalatin wa tajjidil musannati tahtiyati ay mataran syadidan nafi'an wa yadu'u bima sya'a bima rawa al-bayhaqi anna doa yustajabu fi arba'atina watina dan wa salati dan bahwa dia membaca seseorang ya ketika turun hujan sebagaimana dalam tewat al-Bukhari Allahumma sayyiban eh, nafi'an ya Allahumma sayyiban nafi'an sayyiban artinya eh, dibaca dengan sort yang tidak bertitik tasydid ya yang bertitik dua di bawah artinya hujan yang banyak nafi'an ya jadi Allahumma sayyiban nafi'an lalu kemudian dia berdoa dengan apapun yang dia mau jadi itu hanya pembukaan aja. Selebihnya dia bisa doa dengan apapun yang dia mau. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Baihaqi bahwasanya berdoa, bahwasanya doa itu diijabah di empat tempat. Ketika bertemu dua pasukan perang, yang kedua ketika turun hujan, yang ketiga ketika hendak mendirikan sholat, bayan al azan wa iqamah ya. Kemudian yang keempat ketika memandang Ka'bah. Wa ayyakulah fi atharil matari mutirna bi fadlillahi alaihna warahmatihi lana. Dan dia baca uh, pada bekas hujan. Jadi kalau 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 udah selesai hujan, dia baca mutirna. Kami diberikan hujan. Bifadillahi alaina dengan karunia Allah kepada kami. Warahmatihi lana dan rahmat Allah kepada kami. Wa kuriha mutirna binau'i kaza. Bifad kinunihi wa hamzihi wa hamzi ai Ay, biwaktin najmil fulani ala adatil arabi fi idafatil amtar ilal anwa makruh dikatakan mutirna binau ikada. Kami diberikan hujan dengan nau nau itu ya zodiak lah ya. Dengan Hanun dan hamzah akhirnya artinya dengan waktu bintang tertentu. Menurut kebiasaan orang Arab menyandarkan hujan kepada nau zodiak ya. Maksudnya ya bulan-bulan gitu ya. Di, mihi annan nau'a fa'irul matari hakikatan. Karena memberikan praduga bahwasanya nau itulah yang memberikan hujan secara hakikat. Fa ini atakoda annahu al-fa'ilu lahu haqiqatan kafar. Kalau dia yakin bahwa e, zodiak inilah yang mendatangkan hujan secara hakikat maka dia sudah e, kafir. Satu paragraf lagi. Tatimmatun penyempurnaan. Yukrahu sabur rihi dimakruh mencaci maki angin. Wa yajma'u ala wa yujma'u ala riyahin wa al, e, Kalimat rih bisa dijamakkan dengan riyah, bisa arwah. Bal yusan indaha, bahkan sunnah doa ketika ada angin. Ya. Bikhabari arrihu min ru'hillah ay rahmatihi. Ta'ti bil rahmati wa ta'ti bil azabi. Fa'idha ra'aitumuha falatasubuha. Was'alullaha khairuha. Was'a'idhu billahi min Karena khabar Nabi katakan arrihu, angin adalah ruhullah. Ya, ruhullah maksudnya rahmat Allah dia datang dengan rahmat angin itu dan dia datang juga dengan membawa azab. Ketika kamu melihat angin, maka jangan caci maki angin dan mintalah kepada Allah kebaikan angin dan berlindunglah kepada Allah dengan kejahatan angin, daripada kejahatan angin. Warawa al fi iman an Muhammad ibn Hatim qala qultu li Abi Bakr al Warraqi allimni shay'an yuqribuni ila Allah taala wa anil nasi. Fakala ama al

Diriwayatkan oleh Imam al Bayhaki dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Hatim. Dia berkata, aku bertanya kepada Abi Bakar Al-Warraq. Tolong ajarkan saya sesuatu yang bisa mendekatkan saya kepada Allah dan menjauhkan saya daripada orang banyak. Lalu uh, Abi Bakar Al-Warraq mengatakan, adapun yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah adalah banyak minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Adapun yang menjauhkan engkau daripada manusia adalah tinggalkan minta kepada mereka ya kemudian uh, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa orang yang tidak pernah minta kepada Allah Allah marah kepada dia ini bedanya manusia dengan Allah kalau Allah semakin banyak diminta makin sayang kalau orang semakin banyak diminta semakin uh, menjauh kemudian membacakan nasihat sebagian ulama Lantas alam nak jangan engkau minta kepada manusia hajatan akan satu hajat, tapi mintalah kepada yang pintunya nggak pernah ketutup. Ya, Allah di Abu Jabu. Allahu ya Allah marah. Intarak tasu Allahu jika engkau tinggalkan minta kepada Dia. Abu Naya Adam. Hina Yus Alu ya Abu. Dan manusia ketika diminta dia malah marah. Ini kebalikannya. Faslun fi fi kafiyat salatil Fasal tentang tata cara salat khawf. Allahu alam bi sawab. Baiklah hilmar jual maaf. Insya Allah kita sambung pada minggu yang akan datang mohon maaf kalau ada salah-salah atau kecepatan wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz <tepetan> atas <tepetan> ilmunya.